berhenti dari sosial media, karena dari sosial media itu juga ada beberapa hal yang penting juga, cuman kita mengurangi aja gitu. Jadi jangan terlalu banyak akhirnya kecanduan gak ada sosial media. Dikatakan kalau misalnya kita mengurangkan diri kita di sosial media, itu tuh bagian otak kita yaitu nukleus akumbens akan aktif. Nah, otak bagian itu tuh terhubung dengan kesenangan. Jadi kalau misalnya kita mengurangkan diri kita di sosmed, kita tuh akan merasa lebih bahagia. Beberapa yang akan nantinya membawa ke gangguan mental, misalnya narcissistic personality disorder. Dan itu membuat orang itu takkan selfie-selfie mulu dan dia terlalu dia diri sendiri. Atau mungkin bisa juga nyambung lagi ke yang tadi di social anxiety disorder, itu adalah gangguan keterbagian ganda. Bagaimana dia menggambarkan dirinya itu terlalu sering di dunia maya daripada di dunia nyata. Tapi tidak semua orang, ini akan mencetus. Jadi kayak istilahnya itu akan memicu. Kalau bicara mengenai gangguan ini, kalau misalnya teman-teman yang merasa gak ada lagi, gak ada hidup, berarti selamat, kalian sudah masuk ke kecanduan sosial media.